Halo Kak, ini senter dari Netcore tipe T4K. Untuk lumennya dia 4000 lumens. Untuk terangnya bisa 209 meter Kak. Cukup jauh ya Kak. Untuk anti airnya dia bisa 1 meter di kedalaman airnya. Dan untuk kardusnya kayak gini ya Kak. Kondisi masih baik ya Kak, kardusnya. Dan ini untuk isinya ya Kak. Ini ada buku manual. Ini untuk senternya. Lalu ada chargernya juga. Sama ada buat gantungannya, Kak. Sama ada lanyardnya. Untuk include-nya dia komplit ya, Kak. Ini untuk kondisi fisiknya bisa dilihat, untuk bodinya masih oke ya Kak, kondisi baik. Ini untuk menguncinya, untuk ganti mode. Ini kondisi sampingnya, kondisi belakangnya, ini sampingnya, dan ini kondisi bawah senter. Ada charger juga. Ini untuk gantungannya, kalau kakak mau gantungan sini nih. Untuk tampilan senternya. Untuk kondisinya layarnya mati ya kak, untuk senter ini aja. Jadi layarnya nggak hidup dia. Tapi untuk fungsi senternya masih oke. Kita coba ya Kak untuk nyalahin senternya. Dia ada 5 lumens. Ini lumens yang pertama. Nah ini untuk lumen pertama. Ini untuk lumen yang kedua. Ini untuk lumen yang ketiga. Nah, dia tambah terang nih Kak. Untuk lumen ketiga. Ini untuk lumen yang keempat ya Kak. Nah, untuk lumen yang keempat yang high-nya itu 200 lumens. Ini untuk yang turbo. Ini sangat terang ya Kak untuk turbonya, 4000 lumens. Jadi ini lumen pertama. Ini lumen yang kedua. Tiga, lumen keempat, dan lumen kelima. Dia terang banget, jadi terlalu kontras jadinya. Untuk kondisi layar yang saya tadi sampaikan, layarnya mati ya Kak, LED-nya. Jadi semuanya oke ya. Hanya lanyardnya, layar LED-nya aja yang mati untuk senter ini. Untuk kondisi fisik, kondisi senternya sampai 5 lumens itu semuanya oke ya Pak. Terima kasih. 30 lebih kan? Kita naikin 40.